Dalam pidato pembukanya di Konferensi Tingkat Tinggi, KTT, Forum Negara-Negara Kepulauan dan Negara Pulau, Archipelagic and Island State Forum, di Bali pada Rabu, 11 Oktober 2023, pagi, Presiden Jokowi mengajak para pemimpin negara kepulauan dan negara pulau untuk memperkuat kerjasama dalam isu maritim. Lebih lanjut Jokowi menyampaikan, seluruh negara kepulauan dan negara pulau bersama-sama menghadapi tantangan kompleks yang saling berkaitan, misalnya permasalahan seperti kenaikan permukaan air laut, tata kelola sumber daya laut, dan pencemaran laut. Oleh sebab itu, kolaborasi dan solidaritas antar negara kepulauan dan negara pulau sangat penting untuk menghasilkan langkah strategis, konkret, dan taktis dalam menyelesaikan masalah bersama.